kabar? Semoga teman-teman semua selalu ya. Nah, kali ini Luis lagi ada waktu nih buat ke ruko. Dan teman-teman bisa lihat Luis bawa Fortuner ke sini. Bawa Fortuner ke ruko. Dan sekarang yuk kita masuk dulu. Nanti teman-teman tahulah Luis bakal mau nge-vlog mobil apa. Ikutin Luis yuk sini. Ini dia. Mobil harian Luis. Mobil operasionalnya Luis. Nah, jadi ini mobil operasionalnya Luis. Jadi buat ke sekolah, keluar kota, dan biasa Luis nge-vlog naik mobil ini juga. Tapi karena sini, Luis kasih tunjuk sesuatu. Nah, alasan Luis mau ganti ban mobil ini karena jalan yang ada di Pekanbaru beberapa kurang bersahabat. Dan nih, ada 18, 17. Mau tahu apa itu? Silakan nonton video ini yang Luis pernah nge-vlog di Achilles. Tapi Luis ada info sedikit nih. 18 artinya minggu ke-18. Dan 17 ini artinya tahun produksinya tahun 17. 2017. Nah, bentar lagi kan. Ini kan bannya udah 5 tahun nih. Sekarang udah 2022. Dan minggu 18 itu bulan 4. Nah, daripada Luis tunda dan sekarang Luis ada lagi ada waktu. Nah, sekalian deh kita ganti bannya sama velgnya. Mau lihat Luis ganti velg ini? Tonton sampai habis. Dan sebelumnya lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Oke. Cus, kita ganti velgnya. Ada yang tahu velg yang Luis mau pakai yang mana? Nonton sampai habis. Nah, di sini velgnya agak berbeda ya sama depan. Dan bannya juga berbeda. Kenapa? Karena bannya sempat bocor kemarin. Ya, beberapa minggu yang lalu lah sempat bocor. Dan Luis memakai ban serep ini untuk sementara. Dan ban yang akan Luis pasang di Innova ini. Ini dia. Bannya masih sama. Yaitu Bridgestone Potenza RE003 Adrenaline. Dan kalau yang velgnya, Luis pakai RH Performance dari Om Ridwan. Om Ridwan Hanif. Nah, alasan Luis memilih velg dari RH Performance ini karena yang pertama made in Indonesia. Kedua, produksinya terbatas. Dan ketiga, warna mobilnya warna velgnya sama seperti mirip seperti warna Innovanya Luis. Yaitu warnanya graphite matte. Dan selanjutnya, karena ini didesain oleh YouTuber otomotif terkenal, salah satu YouTuber otomotif terkenal. Nah, dari segi desain sih Luis lihat lumayan lah. Luis lumayan suka sama segi desainnya. Tapi kalau dipasang ke sini, mana tahu berubah ya. Dan speknya ini kurang friendly sama Innova ini. Kurang pas buat Innova ini. Tapi Luis ada rahasia bagaimana fitmentnya bisa bagus. Biar keren Innova ini. Nah, daripada kita buang-buang waktu lagi, cus kita langsung ganti velgnya. Barang-barang yang perlu kita untuk ganti velg yaitu pertama dongkrak velgnya pastinya, dan
gimana mau jalan ya kalau cuman velg. Pastinya ada bannya juga dan ada kunci roda juga. Tapi Lilis pakai yang ini. Oke. Sekarang kita angkat dulu. Supaya aman dan setahu Luis ya, ini dia harus hilang, jadi bukan langsung searah jarum jam, jadi harus ke sini nih, udah dimasuk, habis itu ke sini, 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 baru sini. Kita harus melakukan teknik itu. Bagaimana menurut teman-teman? Ini yang kanan dan coba lihat yang kiri. Nih, ini yang kiri. Ini yang kiri. Menurut teman-teman bagaimana? Ditulis ya di kolom komentar. Nah, ternyata berbeda ya sama yang sebelumnya. Lebih keren yang ini. Dan kalau ditaruh begitu saja kelihatannya beda jauh ternyata kalau setelah dibandingkan dengan yang udah dipasang. Nah, coba teman-teman lihat nih fitment yang belakang. Yang belakang rata body dan yang di depan masuk 1 cm. Kalau 1 meter enggak bisa gerak lagi dia. Biar lebih gampang belok ya kalau agak masuk ini. Nah, teman-teman lebih pilih tim NK atau RH Performance? Ditulis ya di kolom komentar. Dan setelah jadi mobil ini, teman-teman bisa rate
1-10. Lebih juga nggak apa. Nah, sekarang kita mau ganti yang sebelah kiri itu. Yuk, ikutin Luis. Dan tinggal yang bagian depannya aja lagi. Nah, kita dongkrak dulu yang depannya. Aduh. Yang depannya agak tinggi ya. Bannya udah diganti, velgnya udah diganti. Kira-kira ada yang mau endorse nggak lagnatnya? Soalnya lagnatnya masih sama nih. Kita pasang dulu. Lupa. Pasang ya. Olahraga paginya ganti velg. Dan sekarang udah siang nih. Terus udah bunyi perutnya. Jadi Luis akhiri dulu. Dan sebelum itu Luis mau keliling dulu. Udah keren mobilnya. Udah cakep mobilnya. Oke, bye bye. Terus bakal test drive dulu mobilnya. Pakai velg baru. Tadi sebelum memakai velgnya masih di lantai itu, pas sudah dipakai di mobilnya berubah langsung jadi lebih keren, dan Innova Luis juga jadi lebih keren juga. Nah, velg ini cuma ada 25 pieces ya, dan tadi Luis sudah keliling juga kan, dan nggak ada problem, jadi aman. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton sampai habis.
Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Bye-bye.